Halo, salam unboxing. Baik teman-teman, kali ini saya akan kedatangan paket. Ini adalah softcase handphone. Jadi softcase ini softcase custom. Saya beli di Tokopedia itu, di Shopee. Harganya 13 ribuan, pokoknya sekitar 15 atau 13. Untuk link produknya nanti bisa teman-teman cek di deskripsi ya teman-teman. Oke, ini bungkusnya sangat sederhana, hanya kertas saja ya, lapisan luarnya bukan tanpa ada plastik atau apapun, hanya kertas. Oke, langsung saya buka. Ini saya menggunakan ekspedisi apa ini? Ini dan nomor resinya. Oke, buka. Kemarin saya beli 2 buah untuk anak saya dan saya. Wow, hasilnya kok gini? Hasilnya menurut saya ini jelek banget ya, kasar ini. Ini entah dari cetakan atau file gambar ya. Ini juga ini, hasilnya kurang pas. Posisi gambarnya juga kurang pas, entah dari pihak editingnya atau bagaimana. Seperti ini untuk softcase Redmi 4X. Oke, saya buka ya teman-teman. Ini bahannya sih empuk sebetulnya teman-teman. Tapi ini ya, kualitas gambar ini juga kurang rapi. Ini sebelumnya saya pernah punya softcase juga yang custom, itu hasilnya rapi ini tepinya. Terus gambarnya juga high res. Ini entah dari file gambarnya atau emang dari alat cetaknya. Nah, padahal kemarin waktu saya beli itu sudah chat admin untuk file fotonya itu dikirim lewat chat Shopee. Dan saya tanya, apakah hasil gambarnya tidak pecah? Nah, ini terbukti bahwa hasil gambarnya akan pecah. Karena saya pernah belanja di toko sebelah itu, file gambarnya dikirim ke email. Jadi hasil gambarnya maksimal. Ini pecah. Nih, detailnya nggak kelihatan nih. Ini gambar apa ini? Ini sangat-sangat rusak sekali gambarnya. Ini untuk lubangnya juga sesuai. Dan tidak recommended lah beli di sini walaupun murah. Oke, ini saya juga untuk Poco M3. Ini Poco M3. Ini kayaknya bukan Poco M3 ini teman-teman. Karena untuk merekam video saya pakai Poco M3, tapi tampilannya bukan ini. Flashnya ada di sini ya. Ini flashnya ada di sini. Ini bukan Poco M3. Nanti saya akan komplain ke pihak sellernya. Ini kualitas gambarnya juga sama, coba saya. Karena kemarin saya ngirim gambarnya itu lewat chat Shopee. Nah, ini detailnya juga kurang ya, teman-teman ini. Saya fokusnya hanya di pinggir, ini bunganya juga kurang. Ini pecah, hasil gambarnya pecah. Ini juga agak ke bawah, ini harusnya ke atas. Ya, saya mengimbau untuk pihak editing atau pihak desain sebelum nyetak itu posisinya dipaskan apakah kurang ke atas atau ke bawah atau ke tengah, seperti itu. Nih, ini kayaknya dia ambil foto dari chat Shopee, jadi hasilnya pecah. Saya sarankan untuk pihak penjual untuk ngirim file gambarnya lewat email atau file asli, atau juga bisa lewat WA, tapi dengan cara melampirkan file, bukan langsung file gambar. Hasilnya jelek banget ini. Harga sekitar 13 ribuan tapi kayak gini. Saya tidak menyukainya. Nih, ini Poco MT ya, ada keterangan. Sangat-sangat jelek. Buat teman-teman, jangan dibelilah. Untuk link pembeliannya di deskripsi ya teman-teman, jika ingin kepo seperti apa lapaknya. Kalau nggak salah kemarin nama lapaknya Cahaya Bintang atau apa. Oke, semoga ada perbaikan setelah ada video ini dari pihak Cahaya Bintang, itu ada perbaikan agar kualitasnya bisa maksimal.
Walaupun harganya cuma 13.000, kalau bisa hasilnya tetap maksimal, bukan begini pecah-pecah. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe teman-teman. Oke, cukup sekian. Salam unboxing.